Assalamualaikum para kecau mania. Berjumpa lagi dengan saya Jangan Pro Kecau. Dan untuk kesempatan video kali ini ataupun di sore hari Rebo ini, gimana untuk kabar kalian? Mudah-mudahan kabar kalian tetap sehat dan selalu dilimpahkan rezekinya kan kawan. Untuk kesempatan video kali ini saya sedang berada di Pasar Burung Pramuka seperti biasa ya. Dan akan mencoba mengupdate harga burung yang tersedia di kiosnya Kang Sapingi kan kawan. Untuk kiosnya Kang Sapingi sendiri berada di lantai dasar gedung lama ya, di depan parkiran mobil. Patokannya di sini ada toilet umum kan kawan. Atau sebelum menuju kiosnya Bajang dan juga kiosnya Kasmin. Assalamualaikum Kang Mi. Gimana kabarnya Kang? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Kang Mi, sebelum tutup nih saya mau izin update harga burungnya ya. Oke, yuk kan kawan, kita langsung saja pantau untuk stok burung hari ini yang tersedia di kiosnya Kang Sapi. Oke kan kawan, untuk pantauan pertama di sini ada burung si Black Semi-nya ya, yang masih bahan. Jantan, betina tentunya masih ada pilihan. Kondisi burung ini semuanya masih bahan ya. Makannya pun tentunya masih semi pur. Pilihannya juga masih ada pilihan untuk burung si Black Semi yang tersedia untuk sore ini di kiosnya Kang Fimi. Jadi untuk hari besok ya, hari besok Kamis, kalian yang lagi nyari burung si Black Semi tinggal merapat saja, datang langsung ke sini ya, ke kiosnya Kang Sapi. Untuk harga piro Kang Marwan? Di Black Semi. Untuk harganya sendiri kan kawan, burung si Black Semi-nya ya, yang masih bahan di sini mulus benoh, harga sama di angka 35.000. Dan kita geser ke sebelahnya untuk melihat penampakan stok burung opior jambulnya ya. Ini dia kan kawan untuk burung opior jambulnya yang masih bahan ya, yang masih bahan. Harga piro? Untuk harga cukup di angka 125.000. Untuk pilihannya ya masih tersedia. Dan untuk kalian para kicauan yang lagi nyari burung pentet Jawa Timurnya di sini juga tersedia ya. Ini penampakan burungnya yang masih bahan, kondisi burung ini bondolan. Bondolan piro Kang? Bondolan. Untuk harganya cukup di angka 70.000. Dan kita geser ke bawahnya untuk melihat stok burung rambatan paru merahnya kan kawan. Ini juga sama, kondisi burung masih bahan ya. Pilihannya juga masih banyak. Untuk burung RPM-nya ataupun rambatan paru merah. Ini juga biasa untuk masteran ya, untuk burung paru merahnya. RPM piro Kang? Yang jantan 175 dan betina 125.000. Oke, itu dia kan kawan untuk harga burung rambatan paru merahnya ya. Selain dari rambatan paru merah, untuk stok burung sipau juga di sini tersedia. Ini juga sama yang masih bahan. Untuk burung sipaunya mulus bondol, pilihannya masih ada ya. Jantan betina tentunya juga masih ada pilihannya. Nah, untuk harga cipu piro Kang? Mulus 30, bondol 25.000. Oke, itulah dia kan kawan untuk harga burung cipunya ya. Di sini untuk rambatan paru merah juga. Dan untuk persediaan burung pentet matahari juga yang masih bahan di sini juga tersedia kan kawan. Ini terpantau bondolan semua ya. Untuk burung pentet mataharinya.
Piro, Kang? Itu 120. Untuk harga sendiri kan kawan, burung pentet matahari yang bondolannya yang masih bahan cukup di angka 120.000. Di sini juga tersedia untuk burung sniper ya kan kawan. Ini juga sama biasa untuk dipakai masteran dari jenis burung snipernya. Kondisi burung juga sama masih bahan kan kawan. Sniper piro? Untuk harga cukup di angka 50.000. Dan di atasnya tersedia untuk stok pelatuk apa, Kang? Pelatuk beras. Pelatuk beras ya. Stoknya juga masih ada pilihan kan kawan untuk burung pelatuk berasnya. Untuk harga piro, Kang? 100.000 yang jantan. 100.000 yang jantan, yang betina 90.000. Kalau bedain jantan betinanya gimana? Yang jantan ada alisnya, kepalanya. Di kepalanya ada alisnya. Ya. Medalkan yang mana nih yang jantan? Jadi dia kan kawan untuk perbedaan jantan sama betina dari jenis burung pelatuk berasnya. Coba yang mana yang jantan, Kang? Yang jantan yang ini ada merahnya. Oh, jantan ada merahnya ya? Iya. Oke. Kalau yang betina nggak ada ya? Betina nggak ada. Merah. Betina nggak ada merahnya. Polos. Nah, masih polos ya. Berarti ya, kalau perbedaannya jantan ada merah di alis. Iya. Kalau betina polos nggak ada merahnya. Oke. Terima kasih banyak kenal. Dan di sini juga untuk stok burung selendang biru dan juga untuk mantenan betina yang kecil, stoknya masih tersedia. Dan juga untuk mantenan jantannya ada ya, mantenan jantan yang kecil juga. Ini juga sama untuk burung masterannya, masih bahan semua kan kawan. Harga piro, Kang? 25. Ini semua rata. Untuk harganya sendiri kan kawan, burung selendang biru cukup di angka 25.000. Dan juga untuk mantenan kecilnya ya, jantan betina harga sama di angka 25.000. Dan untuk kalian yang lagi nyari burung ciblek sawah ya, selain dari burung jenis ciblek seminya, untuk burung ciblek sawah juga di sini tersedia. Ini yang masih muda ataupun yang masih anak tapi sudah makan sendiri mandiri ya. Untuk harga ciwa piro, Kang? Ciwa dari anak 80. Untuk harganya kawan-kawan, ini karena posisinya dari anak dan ini juga masih anak tapi sudah makan sendiri, untuk harganya cukup di angka 80.000. Dan di atasnya untuk stok burung cigun ya, ini masih muda juga, masih anak juga. Masih anak, sudah mandiri. Masih anak, sudah mandiri. Untuk stoknya juga masih banyak pilihan. Berarti ini jantan betina masih campur ya? Masih campur. Kebanyakan jantan. Oh, tapi kebanyakan jantan. Untuk harga berapa, Kang? 100.000. Oke, itulah dia kan kawan untuk harga burung cigun anak mandirinya ya, cukup di angka 100.000 saja. Persediaan dari stok burung gelatik batu juga di sini tersedia kan kawan. Ada yang mulus, ada yang bondol, ada yang muda ataupun yang sudah dewasa di sini tersedia ya. Pilihannya juga masih banyak. Kondisi burung ini masih bahan semua. Dan harga gratisnya piro, Kang? Untuk harga cukup di angka 30.000. Di atasnya stok burung murai irian ya, ataupun burung teot. Ini kondisi burung masih bahan, terpantau sangat mulus sekali. Teot piro, Kang? Untuk harganya cukup di angka 125.000. Dan di sini juga masih tersedia untuk stok burung ledekan Sumatera kan kawan. Ledekan gunung asli Sumatera yang masih bahan. Terpantau burungnya stoknya mulus-mulus semua untuk burung ledekan Sumateranya.
Untuk harganya sendiri burung geledekan gunungnya ya, yang Sumatera, harganya cukup di angka 250.000. Di sini juga kan kawan tersedia untuk stok burung cak rantingnya ya. Cak ranting jantanan semua. Ini dia penampakan burung cak rantingnya kan kawan. Cak rantingnya piro kan? 180. Cukup di angka 180.000 kan kawan untuk per ekornya ya. Stoknya juga masih banyak pilihan. Ini burung jenis pemakan buah-buahan ya. Dan untuk stok burung jomin juga di sini tersedia. Nah, ini untuk penampakan burung jominnya ataupun cai jomini yang masih bahan. Jomin untuk harga cukup di angka 180.000. Dan di sampingnya nih cai jo apa, Kang? Cai jo apa ini? Cai jo PH ya. Oke, cai jo PH-nya kan kawan. Untuk harga berapa? Cai jo PH 3,5. 3,5. Oke, untuk harganya kan kawan cukup di angka 350.000. Untuk cai jo yang nopeng juga di sini tersedia ya. Ini dia penampakan burungnya. Cai jo nopeng yang masih muda-muda. Pilihannya juga yang trotolan ada ya, trotolan jantan. Ya, untuk kalian yang lagi nyari burung cai jo ya, tinggal merapat saja ke kiosnya Kang Sapmi. Untuk pantau-pantau burungnya, untuk pilih-pilih burungnya. Siapa tahu ada yang cocok di hati kalian kan kawan. Cai jo nopeng piro? 68. Untuk harganya kan kawan cukup di angka 680.000. Dan ternyata di sini juga untuk stok burung pentet Jawa Timur yang mulus tersedia ya. Nah, tadi nggak kelihatan. Ini untuk penampakan burungnya, pentet Jawa Timur yang mulus yang masih bahan. Dan untuk yang anakan juga ataupun yang masih muda, stoknya ada ya, teman-teman. Kondisi burung juga sama, masih bahan, terpantau mulus sekali, sehat sekali burungnya. Untuk harga yang muda piro kan? 125.000. Dan untuk yang dewasa ini? Untuk yang dewasa cukup di angka 100 ya, yang mulus. Oke, itulah dia kawan untuk harga burung pentetnya ya. Dan untuk kalian yang ingin ternak burung murai, di sini juga tersedia ataupun ready untuk stok burung murai betina siapannya. Stok ada berapa ekor, Kang? Ada 5 ekor. Ada 5 ekor ya. Murai betina siapan. Jenis Medan ya. Non gembung. Oke. Penampakannya ada di atas. Untuk harga berapa, Kang? Yang mulus 6,5, yang bondol 600. Yang mulus 650 dan untuk yang bondol 600.000. Oke, itu dia kan kawan untuk stok burung murai Medan betinanya kan kawan. Di atas untuk stok burung cibleknya ya. Ciblek semi sangat masih banyak pilihan ya. Itu yang pilihan super. Oh, ini yang super-super yang di atas. Tapi untuk harga berapa? Beda apa enggak? Kalau yang di bawah kan tadi 35. Ya. Kalau yang di atas 40.000. 40.000 ini sudah pilihan jantan semua berarti. Jantan semua. Ini yang body big, yang body gede-gede berarti ya. Body sehat-sehat berarti ya kalau yang di atas. Oke, sudah datang kawan untuk harga burung ciblek pilihannya ya. Dan untuk burung sri gunting abu-abu juga di sini tersedia kan kawan. Ini sri gunting abu-abu Jawa ya, yang lagi banyak dicari juga oleh para kicomania untuk masteran burungnya ya. Sri gunting abu-abu Jawa. Ini kondisi burung masih bahan. Harga piro? 150. Untuk harga cukup di angka 150.000.
Untuk burung konin ijoan juga di sini tersedia. Ini tinggal beberapa ekor saja untuk sore ini ya. Untuk harga konin ijoan piro, Kang? Konin ijoan 35. Sekarang turun ya. Oke, untuk biasanya kan kawan di angka 40.000. Dan untuk kesempatan sekarang ya, berarti untuk hari esok juga harga sama di angka 35.000. Nah, biasanya untuk stok separ raja biasanya tersedia, Kang? Ada separ raja. Oh, ada ya. Ada stok separ raja juga kan, kawan? Ini yang kemarin ya yang nanyain separ raja. Saya bilang di kiosnya Kang Sapi tersedia. Ini dia untuk buktinya kan, kawan. Ada yang trotol, ada juga yang sudah metalik untuk burung separ rajanya. Untuk harga piro, Kang? Untuk harganya sendiri burung separ rajanya cukup di angka 60.000. Persediaan dari stok burung Mozambik juga di sini masih tersedia kan kawan. Pilihannya juga masih ada. Untuk stok hari ini ataupun sore ini tinggal 5 ekor untuk burung Mozambiknya ya. Ini yang sudah pilihan semua karena ini yang sudah terpantau bunyi-bunyi. Jadi untuk kalian yang ingin dengar bunyinya, silakan saja kalian langsung merapat saja, datang langsung ke kiosnya Kang Sapi ya. Untuk membuktikan perkataan saya. Oke, Kang Marwan, untuk harga Mozambik yang sudah pilihannya, harga berapa ini? 500. Cukup di angka 500.000 ya? Oke, untuk harganya kan kawan cukup di angka 500.000. Ini burung semuanya sudah bunyi dan sudah rajin-rajin. Jadi untuk kalian yang lagi nyari burung Mozambik yang sudah bunyi, silakan ya. Tinggal pantau saja, buktikan sendiri apa yang saya omongkan kan kawan. Karena ini udah mau tutup juga kios Kang Sapinya, udah jam 5 lebih. Jadi kita tidak bisa lama-lama untuk pantau burungnya ya, ataupun untuk dengerin bunyinya. Kita lanjut lagi untuk update harga burung jala kebonya kan kawan. Stok burung jala kebo juga di sini masih tersedia. Ada yang mata kuning, ada juga yang untuk persediaan mata putihnya. Stoknya masih banyak pilihan ya untuk burung jala kebo. Untuk harganya sendiri burung jala kebonya di sini cukup di angka 50.000. Dan kita lihat untuk penampakan burung ceruk-cukan Jawa Timurnya yang badan gede-gede ya. Ini campur, ada yang mulus, ada yang bondol, tapi kebanyakan untuk yang mulus-mulusnya saja. Stoknya masih banyak pilihan untuk burung ceruk-cukan Jawa Timurnya. Untuk curucukan piro, Kang? Mulus bondol harga sama. Untuk harganya sendiri kawan-kawan, untuk burung curucukannya yang mulus di angka 35.000 dan untuk yang bondol cukup dengan harga 30.000. Oke, dan di sini juga tersedia untuk stok burung cawilis ya yang masih diomyok. Ini dia penampakan burung cawilisnya. Cawilis piro, Kang? Untuk harganya sendiri kan kawan, burung cawilisnya yang tersedia di sini cukup dengan harga 75.000. Dan untuk persediaan stok burung perkutut putih lurik yang sudah dewasanya di sini juga masih banyak sekali pilihannya. Untuk burung perkutut cemani yang dewasa juga di sini tersedia. Dan untuk burung perkutut jambulnya ya. Perkutut jambul juga di sini masih ada pilihannya. Ya, untuk kalian para kungmania yang lagi nyari burung perkutut yang ada di sini, silakan kalian bisa merapat kemari ya ke kiosnya Kang Sapi. Kita tanya langsung untuk ke Kang Pinya untuk masalah harga perkututnya kan kawan. Oke, Kang Pinya. Untuk harga perkutut putih lurik yang sudah dewasa kena berapa? 250. 250.000. Untuk perkutut cemani dewasa? 200. 200.000 ya.
itu udah dewasa semua. Dan untuk yang jambul-jambul, jambul maksnya 450.000. Oke Kang Pini, sebelum kita kiri video ini nih, di kiosnya Kang Sapi sendiri masih melayani pengiriman ataupun masih pemesanan enggak? Masih ya. Oke, masih. Itu pokoknya untuk wilayah mana saja? Jabodetabek, COD, tapi yang penting cocok ongkir. Yang penting cocok ongkirnya ya. Untuk Pulau Jawa dan luar pulau, luar pulau masih ya. Yang penting cocok ongkirnya. Oke, dan untuk tukar tambah? Bisa, yang penting cocok. Oke, juga yang penting tukar tambah juga masih bisa dilayani ya. Itu untuk semua jenis burung kami. Oke, kawan-kawan, itulah dia ya untuk pelayanan yang bisa dilakukan di kiosnya Kang Sapi. Jadi untuk kalian yang tidak bisa merapat kemari juga, kalian bisa menghubungi nomor telepon yang ada di video maupun yang ada di deskripsi, karena di sini masih melayani pengiriman ataupun masih melayani pemesanan. Nah, itulah dia kawan-kawan untuk update harga burung yang tersedia untuk sore kali ini di kiosnya Kang Sapi. Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat untuk kalian semua, bermanfaat pula untuk saya. Jadi silakan ya, untuk kalian para kecoman yang lagi nyari burung yang ada di video ataupun yang tidak saya liput, silakan kalian tinggal merapat saja besok ke kiosnya Kang Sapi ya kawan-kawan. Karena yang lain sudah pada tutup nih. Ini udah 5:30. Oke, kita akhiri saja untuk perjumpaan kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.